Insyaallah kita berharap sepak bola Indonesia benar-benar berubah ya, kompetisi bisa berjalan dengan lancar, di mana pertama kompetisi lancar akan ada dukungan dari pemerintah, jadwal kompetisi jelas, lalu yang kedua ya isu-isu soal mafia yang ada bisa kita berantas, yang ketiga harapannya Pak Erik komit untuk membangun VAR, itu harapannya. Jadi kita syukuri saja, alhamdulillah Pak Erik sudah menang. Kalau dari sisi kepemimpinan Bang, rekam jejak Pak Erik kan ada Bang dari segi nasional dan internasional. Ya. Kalau Bang Andre sendiri merasa optimistis nggak ke depannya? Ya saya optimis ya, karena seperti Pak Erik membeli Inter Milan, beliau berhasil melakukan transformasi di Inter Milan. Lalu kedua beliau beli DC United, bagaimana beliau bisa membangun stadion untuk DC United. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh perubahan beliau sewaktu memimpin klub yang dipimpin. Sekarang beliau ngelola Oxford ya di Liga Champions apa divisi 2 ya Inggris ya. Dan itu terus dibenahi. Jadi menurut saya ini modal awal, modal dasar yang baik dan juga pengalaman beliau di Perbasi ya. Bagaimana beliau melakukan pembenahan Perbasi sehingga kita lihat basket mendapatkan prestasi dan keberhasilan perusahaan termasuk saya sebagai anggota Komisi 6, beliau Menteri BUMN, bagaimana beliau membenahi BUMN dari yang terpuruk dibenahi satu persatu, sekarang untung, bahkan sekarang dividennya terbesar dalam sejarah Republik Indonesia, kan rekam jejaknya cukup. Jadi kita syukuri Pak Erik menang, harapan kita tentu beliau bisa melakukan perubahan di sepak bola sesuai harapan masyarakat sepak bola. Oke, thank you bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena sesi periode 2023-2027 belum bergabung ke Palu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!